Tesla dulu. Ayo makan banyak. Kan aku lagi bikin video. Ini jelek. Kita sebagai anak gak boleh lo ngebentak orang tua. Jazakallah khair ya, ini udah ngingetin aku. Ibu maafin Safira ya, kemarin udah bentak-bentak ibu, gak mau bantuin ibu, maafin Safira ya. Iya gak apa-apa Safira, ibu udah maafin kok. Lain kali kalau disuruh sholat, sholat ya. Terus kalau waktunya ngerjain kerjaan rumah, ya dikerjain. Iya. Safira harus mulai tanggap dari sekarang, soalnya nanti pas Safira kerja atau tugas di tempat orang, Safira harus juga tanggap. Makanya dibiasain dari sekarang. Iya bu, amin. Ibu, Bu, salat yuk, udah azan. Iya, ini ibu juga udah siap. Ayo kita berangkat masjid bareng. Yuk. Yuk. Kini, usiaku sudah beranjak dewasa. Harus bisa menentukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Kini waktunya aku memilih, dan inilah pilihanku. Amma yatasa'alun anin nabail adim sadaqallahul adim. Ya nak? Bu, sekarang kan Safira udah gede, harus bisa memilih yang terbaik untuk diri Safira. Dan sekarang Safira memilih untuk mondok bu, atau bisa mencari ilmu agama dan bisa mengangkat derajat ibu di surga nanti. Sangat mulia cita-citamu nak, semoga cita-citamu tercapai ya. Ibu di sini menunggu kabar baik darimu. Ibu, Safira berangkat mondok dulu ya bu. Dan Safira supaya menjadi membaik buat yang lain pasti terang pengkarina. Ibu juga jaga kesehatan di rumah. Safira lancar barokah ya mondoknya. Semoga jadi mubalighat yang paham, faqih, alim, barokah. Cita-citanya Safira bisa tercapai ya nak. Sehat-sehat di sana. Amin ibu. Thank you.
Nabila harus mulai tanggap dari sekarang. Soalnya nanti pas Safira kerja atau tugas di tempat orang, Safira harus juga tanggap. Makanya dibiasain dari sekarang. Ya, Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
putuslah amalannya, kecuali tiga amalan yang tidak akan putus, yaitu yang pertama shodaqotun jariyah, shodaqotun jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga auladun sholihin yad'una, anak yang solih yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka setelah kalian mendapatkan ilmu, sampaikanlah ilmu yang kalian dapat. Balighani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Dan pada hari ini kalian dinyatakan lulus. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ikutin terus Rawal Gabus TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!